Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri. Tiap-tiap hari tuan dapat soalan lah. Kalau tak pakai seatbelt, airbag ni keluar ke tak? Dalam kebanyakan kenderaan, pakai ke tak pakai seatbelt, airbag tetap akan keluar. So, masalahnya apa? Bila tak pakai seatbelt, accident. Badan anda ke depan dengan laju. Airbag lagi laju. Berdebam. Lagi parah kecederaan anda. Satu lagi isu yang sampai sekarang masih kami jumpa ialah seatbelt ni. Dia letak macam ni. Tak pun dia beli dummy tu untuk letak kat situ. Sebabnya kereta sekarang bila berjalan tak pakai seatbelt dia akan bunyi. Bukan setakat untuk tempat pemandu, tempat penumpang depan dan juga penumpang belakang pun. Ha, dia boleh berbunyi. Itu yang kita panggilkan seatbelt reminder dan itu adalah antara sebab kenapa kenderaan itu mendapat pengiktirafan 5 bintang dalam ASEAN NCAP. So, benda tu benda bagus. Sebab nak ingatkan kita, eh, Hanat, kau pakailah benda ni. Tapi ada juga yang kata dengan saya, dengan confidentnya, saya tak payah pakai seatbelt pun tak apalah. Saya nak jalan dekat je, tak sampai 5 km. Mengikut kajian dan data perkeso, ini black and white bukti. Kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran dengan tempat kerja ataupun dengan kediaman anda sendiri. Bermakna, diorang tak pergi jauh pun. Accident. Dan juga, ada yang berkata dengan saya, saya bawa slow je. Lagipun saya memang pemandu paling selamat dalam galaksi Bima Sakti. Betul. Anda ialah pemandu paling selamat sekali dalam dunia. Dan anda bawa perlahan. Tapi, adakah anda mempunyai kuasa ajaib untuk memastikan pemandu lain kat atas jalan raya tu tak langgar anda? Anda dah tengok beribu-ribu video ditunjukkan dalam apa social media. Kereta langgar orang lain. Nampak? So, ini ialah ikhtiar kita. Bila kita kata insyaAllah tak jadi apa-apa, itu doa tanpa ikhtiar. Allah suruh kita berikhtiar. Ini ikhtiar kita. So, selagi adalah pengguna-pengguna kenderaan yang berfikiran bahawa seatbelt ni menyusahkan, selagi itulah negara Malaysia ni tak maju. Ha, punca dia siapa? Orang macam tu lah. Benda tu pun kita kena ajar kan?